Selama hidup saya memegang agama Nasrani, saya belum pernah mendengarkan adzan subuh. Adzan duhur, asar, maghrib dan isya saya tahu. Kalau adzan subuh kuping saya belum pernah mendengarkan, karena saya belum pernah bangun sesubuh itu. Begitu nyampe di Jakarta di kampung Prapanca, bertepatan dengan berkumandangnya adzan subuh, kata dokter koroner kepada saya, "Bro, tolong dengarkan adzan orang Islam ini, kok goblok sekali, aneh-aneh." Saya buka kaca jendela itu mau bisa dengarkan ini adzan. Betul bro, orang Islam ini kok adzannya aneh-aneh. Kebetulan di Jakarta di kampung Prapanca ini saya mengontrak sebuah rumah yang besar khusus untuk penginjil. Yang punya rumah namanya Bapak Rosid. Beliau adalah seorang sarjana agama Islam yang mengajar sekolah dasar negeri. Kata Dr. Cornelis kepada saya, "Bro, karena bro sebagai pemimpin dan ketua kami yang lebih berhak dan berani untuk menanyakan masalah ini, tolong besok tanyakan kalau kita sudah nyampe di rumah kontrakan." Oke, besok akan saya tanyakan. Begitu saya nyampe di rumah kontrakan, kendaraan saya masukkan ke dalam garasi dan sebagian barang-barang diturunkan. Kira-kira jam 7 pagi, Pak Rosid ini keluar dari rumahnya mau mengajar. Karena kebetulan rumah yang saya kontrak dengan rumah beliau bersebelahan, hanya terhalang oleh satu jalan yang kecil. Begitu saya lihat beliau sedang menyalakan sepeda motornya, saya memberanikan diri menghampiri dan menyapa beliau. Kata saya, "Selamat pagi, Pak." "Oh, selamat pagi, Bapak Pendeta. Kapan datang dan apa kabar?" "Baik, Pak, dan baru saja saya tiba." Ngobrol punya ngobrol. Akhirnya saya memberanikan diri kepada beliau menanyakan tentang ajaran agama Islam. "Pak, apakah boleh saya bertanya kepada Bapak tentang ajaran agama Islam?" Dengan senyuman yang manis, muka yang cerah, beliau memberikan jawaban kepada saya. "Silahkan Bapak Pendeta, dengan senang hati dan kedua tangan saya terbuka, insya Allah apa yang akan Bapak Pendeta tanyakan akan saya jawab. Mari Bapak Pendeta kita ke dalam rumah, jangan ngol di luar, lebih luasnya kita ngobrol di dalam rumah." Saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau, sehingga beliau ini berani mengorbankan tugas negaranya, tidak jadi mengajar karena ngobrol dengan saya sampai jam 3 sore. Yang pertama sekali saya tanyakan kepada beliau adalah tentang azan. "Pak, kenapa orang Islam ini kok adanya aneh-aneh?" "Aneh-aneh bagaimana Bapak Pendeta? Tadi begitu saya masuk sini, terdengarlah suara adzan yang asing di kuping saya. Ada kata-kata aso. Aso apalah saya tidak tahu, Pak." "Oh betul Bapak Pendeta, itu adzan subuh pakai asolatu khairum minan." "Apa artinya, Pak?" Beliau memberikan jawaban kepada saya, "Lebih baik sholat daripada..." "Bukan semakin tertarik kepada Islam, tidak. Tapi saya semakin membenci." "Kenapa?" "Karena iri di dalam hati saya. Kenapa orang Islam ini berani meninggalkan tidurnya untuk melaksanakan ibadat kepada Tuhannya dengan kata-kata yang ada di adzan ini?" Maka timbullah kata-kata yang keluar dari mulut saya yang sangat dan sangat menyakitkan Bapak Rosi dan umat Islam yang lain. Kata saya, "Kalau begini orang Islam ini lebih goblok lagi, kapan molornya kalau sholat melulu?" Dulu sebelum saya mengenal kepada Islam, banyak sekali yang beliau terangkan kepada saya tentang ajaran agama Islam. Dan akhirnya beliau memberikan satu Al-Quran dengan terjemah produksi Departemen Agama. Kata beliau kepada saya, "Ini untuk Bapak Pendeta kalau memerlukan, tapi kalau tidak tolong kembalikan kepada saya."
saya terima ini Al-Quranul Karim. Kira-kira jam 3 lebih saya keluar dari rumah beliau, masuk rumah kontrakan saya. Saya hanya di rumah sendiri sambil melihat-lihat luarnya Al-Quran, karena saya belum hafal huruf Arab, yang saya baca hanya terjemahnya saja. Begitu saya akan membuka Al-Quran, terlebih dahulu saya berdoa dulu pada Tuhan saya yang saya yakini dulu. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya datang di bawah kakimu Tuhan. Saya mohon petunjuk dan pertolongan daripadamu Tuhan. Tolong celikan mata hati saya dan bukakan mulut saya. Tolong celikan mata penglihatan saya dan bukakan alat pendengaran saya. Saya akan membaca kitabnya orang-orang kafir. Tapi semakin saya berdoa pada Tuhan saya, semakin terbukalah dalam Al-Quran ini. Ini suatu keanehan yang nyata di dalam kehidupan saya. Karena saya bingung membuka Al-Quran ini dari mana pertamanya. Begitu saya membuka Al-Quran langsung surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ini timbul kembali keanehan yang kedua di dalam benak saya. Kenapa dalam surat Ali Imran ini kok hanya dua ayat yang diberi tanda merah, yang lain tidak ada? Yaitu Ali Imran 85 dan 102. Ini kalau ibu dan bapak percaya pada iman saya, selama 3 bulan kurang lebih saya tidak pernah merasakan tidur, hanya membolak-balik membaca arti daripada dua ayat ini saja. Disitulah taufik dan hidayah masuk pada diri saya. Bergemetarlah seluruh tubuh saya ini, bergejolaklah di dalam dada saya ini. Bahkan dalam hati kecil saya mengatakan, hanya Islamlah yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Maka saya harus berani mengatakan kebenaran saya. Apapun yang akan terjadi, saya siap untuk menerima risikonya. Atas bimbingan dan pelajaran dari Bapak Rosid, atas petunjuk dan petuah dari Bapak Rosid, saya memberanikan diri menghampiri rekan saya 14 yang sedang mengadakan kebaktian doa. Saya katakan kepada rekan saya bahwa mulai hari ini, jam ini, menit ini, saya akan mengundurkan diri dari penginjilan. Saya akan menyerahkan sebagai ketua misionaris pada Anda semua, karena saya hari ini akan mencari agama yang baru, itu agama Islam. Karena hanya Islam yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Agama yang kita pegang sama-sama tidak bisa menyelamatkan kita semua. Namun, apa daya yang saya terima dari mereka? Saya bukan seorang tentara, saya bukan seorang polisi, tapi merasakan panasnya peluru di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya ini. Besi yang lebarnya 6 cm, yang dibakar merah membara, yang dipukulkan ke pipi saya tahan dengan tangan kiri saya. Demi Allah, besi panas nempelah di tangan kiri saya. Lalu saya ditengkurapkan, kepala saya diinjak oleh 3 orang. Tangan saya, kaki saya kiri kanan dipegang dan diikat oleh mereka. Lalu punggung saya dipukuli oleh Dr. Johan pakai kursi roda. 13 tulang punggungnya patah untuk mengenal Islam. Kalau menurut logika manusia, saya ini harus sudah meninggal dunia. Tapi Allah Maha di atas Maha, Allah mempunyai rencana lain untuk saya. Atas izin dan karunia Allah yang diberikan kepada saya bisa lolos dari pembunuhan rekan-rekan saya. Sambil merasakan panasnya di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya, pedihnya di tangan saya, ngilunya di punggung saya, saya loncat keluar dari rumah sambil berteriak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ini asing di mulut saya. Belum pernah ada seorang pun yang mengajarkan kalimat thayyibah di dalam mulut saya ini. Belum pernah sekalipun saya belajar kalimat thayyibah di dalam mulut saya ini. Ini maunah yang pertama Allah berikan melalui mulut saya. Dan alhamdulillah, saya mendapatkan pertolongan dari seorang cim-cim yang beragama Buddha. Saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau. Lalu baju saya digunting, kan jadi satu dengan kulit.
dari yang bekas luka besi panas dari kodrotin pakai kecap oleh beliau. Kaki saya ditahan pakai kayu bekas pegangan sapu, diikat pakai benang rafia. Punggung saya diikat pakai samping. Lantas saya dibawa oleh beliau ke rumah sakit Fatmawati. Selama 3 bulan 27 hari saya berbaring di dalam rumah sakit, merasakan hancurnya tubuh saya ini pengen mengenal Islam. Dan alhamdulillah, setelah Allah memberikan kesembuhan kepada saya, beliau pulalah yang membiayai saya, sehingga saya kembali memohon pertolongan kepada Cim ini. Cim, tolong saya, bawa saya kemana saya harus pergi, karena saya pengen memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah, saya dibawa oleh beliau ke Cipete, ke Bapak Kiai Haji Dr. Idam Holid. Saksi yang masih hidup yang membina kesama yang pertama adalah Bapak Hamzah Has. Maka kata beliau kepada saya, kalau Anda pengen masuk Islam yang kapah dan istiqomah, Anda jangan dulu mengenal Al-Quran, Anda jangan dulu mengenal sholat, tapi Anda harus lebih dulu mengenal isi daripada dua kalimat syahadat yang barusan Anda ucapkan. Alhamdulillah, selama 3 bulan kurang lebih saya dibina oleh beliau untuk mengartikan isi daripada dua kalimat syahadat. Barulah saya marifatullah. Disinilah nikmatnya iman dan nikmatnya ibadah yang saya rasakan sampai detik ini. Lalu saya suruh pulang dulu oleh beliau karena saya masih mempunyai keluarga, itu anak dan istri. Ternyata keluarga saya telah mendapatkan laporan dari rekan saya 14 dan dari Dewan Gereja Indonesia bahwa saya telah murtad masuk agama Islam. Begitu saya nyampe di rumah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri pakaian saya, ijazah saya, semua dibakar oleh putri-putri saya dan istri saya di hadapan mata saya. Dan alhamdulillah, saya diselamatkan dari maut yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu putri-putri saya menyiramkan minyak kelapa panas ke muka saya masih diselamatkan oleh Allah. Minyak kelapanya tumpah di punggung saya. Ini adalah darah daging saya sendiri yang menganiaya saya, bukan orang lain. Lalu kepala saya dilempar pakai cobet, dipukuli pakai setikasti, sampai saya diusir caci maki dengan kata-kata yang sangat keji yang keluar dari mulut darah daging saya sendiri. Nyah, engkau di hadapanku anjing, setan, babi, iblis, jangan menginjak rumah ini, haram rumah ini kulinya oleh setan dan iblis macam kau. Ini adalah darah daging saya sendiri, bukan orang lain. Dan alhamdulillah, begitu saya meninggalkan rumah tangga saya hanya pakai pakaian satu setel yang nempel di badan saya yang penuh dengan minyak kelapa panas. Harta kekayaan berlimpah ruah demi Allah tidak saya bawa serupiah pun, karena saya pengen masuk Islam yang kapal dan istiqomah, saya harus samina wa atona. Jangankan harta kekayaan yang berlimpah ruah, putri-putri saya pun yang 3 saya putuskan. Mulai detik ini Anda bukan darah daging saya bukan bapak Anda, dan Anda bukan putri-putri saya. Titik sampai di sini, jangan ada lagi pertalian darah antara Anda dengan saya. Kenapa saya putuskan kepada putri-putri saya yang 3? Karena saya takut besok atau lusa saya meninggal dunia, bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, sudah hampir 22 tahun lebih ini saya belum pernah dipertemukan dengan batang hidungnya. Namun alhamdulillah, biarpun putri-putri saya tidak yang ikut satupun, Allah telah memberikan kebahagiaan kepada saya pada saat sekarang ini. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya tidak bisa ditukar dengan sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun emas berlian sebesar gunung, tidak mungkin bisa menukarkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya.